Halo sedulur Purworejo, apa kabar? Kali ini kita berkesempatan untuk jalan-jalan di Desa Sumberagung. Nah, hari ini saya memakai batik. Batik semakin kesini semakin dilirik karena motifnya unik dan semakin menarik, membuat si pemakainya terlihat cantik. Ikuti saya. Nah, sedulur Purworejo, sudah bersama kami dengan Ibu Parni selaku pengrajin batik. Nah, Ibu Parni, batik ini namanya apa, Bu? Batik Laras Ndriyo. Batik Laras Ndriyo. Nah, mungkin bisa diceritakan, Bu, awal mula tercetus batik Laras Ndriyo ini seperti apa, Bu? Batik Laras Ndriyo itu memang dari dulu sudah ada motif Laras Ndriyo. Kita sebagai pengrajin hanya meneruskan. Cuman Laras Ndriyo itu tak bikin simbol untuk simbol saya sendiri, kelompok Laras Ndriyo. Kenapa Ibu Parni ini tertarik untuk mengembangkan batik ini, Bu? Di samping menambah ekonomi, karena saya sendiri itu kepada batik itu memang dari hati saya senang. Jadinya mengerjakan pekerjaan itu biasanya kalau senang dari hati itu hasilnya bagus. Oke, Bu, mungkin bisa diceritakan awal mula proses awal pembuatan batik itu seperti apa, Bu? Ya biasanya awal mula biasanya pakai itu garisan, terus bikin pola, terus tak bikin gambar-gambar. Nanti setelah terbentuk gambar kita baru nyanting, pakai canting, pakai lilin. Pakai lilin malam itu. Malam. Terus kemudian setelah dicanting bikin kelowongan, setelah kelowongan pakai isen-isen. Isen-isen ya seperti ini kan namanya isen-isen. Nanti setelah isen-isen semua sudah jadi, kita bikin blok-blokan. Blok-blokan itu tembok-tembok yang untuk menghendaki warna putih, biasanya di tembok itu terakhir. Blok-blokan itu setelah semua jadi kayak gini terus diwarna. Proses pewarnaannya sendiri itu Ada beberapa kali, misalnya mau warna satu kali warna, misalnya menghendakin warna coletan, ya ini seperti ini. Setelah selesai batik, lalu dicolet. Setelah coletan sudah kering, lalu ditutup untuk menghendaki warna merah ini, ditutup supaya tidak kemasukan warna dasar. Tidak tercampur dengan warna dasar itu sendiri, Bu, ya. Mungkin bisa dijelaskan harga per lembarnya kain batik ini berapa, Bu? Harga per lembarnya ya ada yang 250, ada yang 300, ada yang nyampe 500, bahkan ada yang nyampe 1 juta lebih. Soalnya tinggal kainnya, misalnya mungkin kain sutra itu lebih mahal. Terus bikinnya batik kalau lebih lama, misalnya motifnya penuh kan lebih lama prosesnya, jadinya itu lebih mahal harganya. Oke, Bu Parni ini memasarkan batiknya itu sudah sampai mana saja, Bu? Sampai Jakarta, Kalimantan, kebanyakan di Jogja. Kalau dulu waktu tahun 2010, 2011 kan masih kayaknya masih banyak ngetren-ngetrennya batik saya. Saya sering pameran ke JCC Jakarta.
Berarti dulu pernah sampai iya. pameran ke JCC ya, iya, Bu? Tiga kali itu. Saya ke sana. Purwokerto okay. juga pernah. Jogja sering. Jogja sering ya, Bu ya. Bu, kalau boleh boleh tahu nggih, iya. untuk omset atau pendapatan omset. Dari batik sendiri itu berapa, Bu? Kalau dulu itu sudah jelas, misalnya itu dari kantor dinas pesan setiap bulan mesti pesan, tapi untuk akhir-akhir ini omset menurun banget, enggak menurun lagi, jarang. Cuman alhamdulillah masih ada 1-2 orang kesini berkunjung dan membelinya. Itu kenapa, Bu, kira-kira, Bu? Enggak tahu, apa mungkin karena ini ada COVID, apa mungkin batik agak gimana gitu ya. Apa banding dengan printing-printing banyak mungkin apa lebih murah, batik saya mungkin kemahalan, gimana itu. Bu Parni, mungkin bisa diceritakan kendalanya Ibu selaku pengrajin batik itu seperti apa, Bu? Kendalanya mungkin karena ya modal atau pemasaran untuk sekarang ini. Mungkin karena sepi jadi modalnya berkurang, ya otomatis pemasarannya berkurang juga. Baik, Ibu, di sini kan sudah ada beberapa hasil karya dari Bu Parni. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu, kepada sedulur Purworejo, nah ini motif apa, kemudian harganya berapa gitu, Bu? Ini motif apa, Bu? Ini motif sekar jagat. Ini motif sekar jagat, harganya sendiri, tapi Bu? Ini karena motif sekar jagat, kainnya sutra, harganya ini nyampe 1.300.000. Soalnya ini sutranya memang mahal dan okay. ini bikinnya lama, motifnya penuh. Oh, jadi kalau bahannya, warnanya warna alam. Oh, ini warna alam ya, ya, Bu ya. Jadi selain dari bahan dasarnya yang memang mahal, kain sutra itu juga warna alamnya juga mahal ya, Bu ya. Ya. Oke, terus ini motif apa, Bu? Ini motif semen reni. Semen reni. Ini per lembarnya berapa, Bu? Itu 300. 300. Kemudian ini, Bu? Itu parang. Ini parang. Barang. Harganya itu juga 300. 300. Kemudian set lagi sebelah sini. Kalau ini semen serintil warna semen merah. Semen serintil. Iya. Ya, ini harganya berapa, Bu? Ini 250. 250. Kemudian ini longkenongo. Longkenongo. Ini juga 250. Ini 250. Terus ini, Bu? Kalau itu ini buketan burung. Ini buketan burung. Iya. Ya, harganya 300. 300. Kemudian ini? Ini motif Purworejo, Dulalak punya. Oh, ini motif adalah Purworejo. Batik khas Purworejo ya, Bu ya. Motif Dulalak dan manggisnya ya, Bu ya. Iya. Terus ini, Bu? Itu 6 kepang. Namanya 6 kepang. 6 kepang. Nah, di batik Laras Ndriyo ini tentunya ada ciri khas. Nah, motif apa yang menjadi ciri khas dari batik khas batik Laras Ndriyo ini, Bu? Ciri khas longkenongo. Ini itu ya, Bu ya? Ini motif ciri ya, khas ya. Longkenongo. Ibu, kenapa tercetus atau tercipta motif longkenongo khas Laras Ndriyo ini, Bu? Karena di desa Sumberagung ini kan masih mengikuti tradisi. Kalau longkenongo itu bunga, biasanya itu bunga buat misalnya kita selamatan kita seterusnya pakai bunga longkenongo, maka kita berangan-angan, mungkin kita kalau batik ada motif longkenongo itu lebih bagus. Nah, sedulur, sekarang Bu Parni sedang membuat motif longkenongo yang merupakan motif khas dari batik Laras Ndriyo ini. Ayo, kita lihat lagi ya. Teng Jogja. Langsung berarti bahan apa saking aja? Coklat.
menjadi pastel untuk mewarna kira-kira satu potong diameter setengah harus ditata sampai 2 sampai 3 liter air. Sedulur, sekarang kita sedang melakukan proses pewarnaan batik. Kali ini sudah kedua kali ya Bu ya. Nah, jadi setelah dua kali nanti akan warnanya keluar ya Bu. Ya, warna sogan. Warna sogan. Sekarang ini adalah proses terakhir, proses perebusan yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa lilin yang tadi satu kali pewarnaan direbus, sekarang pewarnaan lagi dan inilah hasilnya. Setelah proses pewarnaan dua kali, jadilah batik dengan motif semen serindil. Semen serindil seperti ini jadinya. Nah, harapan Ibu sendiri selaku pengrajin kedepannya seperti apa Bu? Harapannya kedepannya mungkin pemerintah lebih cenderung memperhatikan pengrajin supaya saya dan teman-teman lebih semangat mengrajin dan bisa maju lebih baik lagi. Nah, sedulur, seperti itu tadi bincang-bincang kita bersama pengrajin batik Laras Ndrio, Ibu Parni. Hanya dengan keteguhan hati dan kelembutan tangan pengrajinnya menghasilkan karya-karya yang luar biasa seperti ini. Dari Sumberagung, Seputar Purworejo, melaporkan.